Jenazah warga Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu siang digegerkan dengan penemuan mayat seorang kusir delman dengan luka gorok pada bagian leher. Diduga sang kusir adalah korban pembunuhan. Seorang kusir delman ditemukan tewas di atas delman dengan kondisi luka mengenaskan pada bagian leher di Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu siang. Polsek Majalaya dan tim Inafis Polresta Bandung langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari lokasi, polisi mengamankan dua delman dan dua kuda, sebilah golok, kain dengan bercak darah, uang senilai Rp100.000 serta satu gelas berisi minuman keras. Diduga korban pembunuhan karena ada gorok ya, gorok sama golok tengah lehernya ini terengah-engah. Bukti di lapangan pak? Ada bukti di lapangan? Ada golok, ada goloknya, ada sarungnya, ada yang sudah pecah. Nah, kemungkinan ini korban melawan karena ada luka di jari-jari tangannya. Kakak korban mengaku syok dengan tewasnya sang adik. Menurut kakak korban, korban sudah lama menjadi kusir delman di wilayah Majalaya. Kabar itu dari mana itu, Pak? Dari teman. Hmm. Terus gimana, Kang, pas datang itu kondisi adiknya? Wah, gak ada. Udah lawannya. Meninggal. Terus kondisinya gimana pas kelihatan sudah? Nggak tahu. Lukanya bagian mana, Pak? Leher. Luka bagian leher. Kasus dugaan pembunuhan ini kini tengah ditangani Polsek Majalaya beserta Satreskrim Polresta Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.